Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama soli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid Di pagi yang cerah Matahari bersinar Burung berkicau namun demikian dingin tetap <laughs> Menyelimuti ya. Makanya pakai jaket ini dingin banget Bada subuh dingin Ini mataharinya mulai malu-malu kucing ya. <laughs> Menampakkan wajahnya Oke nanti Kita akan membahas insya Allah milkul Yamin itu tentang Pernikahan ya seperti yang sering ditanyakan oleh teman-teman Kristen Juga teman-teman Islam sendiri Kalau aku lihat masih gamang Tapi jangankan teman-teman yang para pakarnya sendiri Kalau aku melihat di internet itu Tidak memberikan jawaban yang Yang itu menuju kepada sebuah benar ya Masih kacau balau Makanya dalam tataran akademis itu, sumber-sumber dari internet itu tidak bisa dijadikan e, sumber pijakan, ya. Karena memang begitu, internet itu kan tergantung siapa yang ngisi dan yang diisikan oleh orang itu, belum tentu benar. gitu Karena berbicara tentang perkawinan, ya, kalau milikul yamin itu kan tentang perkawinan khusus antara tuan dan budak itu, seperti apa, apakah memang seperti yang dituduhkan selama ini, ya atau sepertinya tidak begitu itu nanti kita jelaskan dan itu khusus tentang perkawinan antara tuan dan buddha ya eh, karena nanti kita akan berbicara tentang diskusi mengenai perkawinan maka kali ini kita ngobrol paginya juga tentang perkawinan cuman ngobrol pagi kali ini tidak ada kopi hangat ya karena lagi puasa ya hari selasa ini aku puasa <tuh> Jadi ngomongnya pelan-pelan biar <laughs> gak kesleo. Kemarin itu aku baca sebuah artikel yang itu menceritakan tentang sosok-sosok itu cukup dikenal lah ya, tapi tidak aku sebut namanya. Dan kalian tahulah lah ya, aku jarang untuk menyebut nama orang itu ya, dan aku jarang um, apa namanya memasang nama or, apa foto orang dalam dalam konten-konten video kujara meskipun itu sebetulnya salah satu trik atau cara untuk mendapatkan power yang banyak ya, tapi aku tidak tidak melakukan itu dan tidak mau ya kecuali memang perlu benar itu namanya baru aku sebutkan atau perlu benar untuk sebagai data empiris ya maka e, fotonya aku tampilkan Itu pun selama ini masih belum Kalaupun ada video itu biasanya yang aku ambil eh, audionya saja ya karena apa? Aku tidak sedang mengajak kalian untuk membicarakan orang, tapi membicarakan permasalahannya. Kalau orangnya sih ya terserah-terserah dia saja. Tapi permasalahan yang sedang dilakonin oleh orang itulah yang kita ambil sebagai pembelajaran bagi kita bersama. ya. Maka dari itu, aku jarang ya. Misalkan kemarin tentang sajen, aku tidak ada itu fotonya orang tentang sajen yang di Gunung Semeru itu. Tidak ada aku pajang, padahal kalau aku pajang itu bisa menarik dan menurutku pengalaman, pengalaman dari teman-teman seperti itu ya. Dipajang terus dikasih narasi ya, tapi aku tidak cukup aja tentang sajen ya. Sajen Semeru gitu. ada gambar Gunung gitu aja, tidak terus orangnya. Aku pacang gitu, enggak? Itu sebagai coba contoh ya. Ya, itulah. <laughs> Ada yang harus dibayar, yang harus aku bayar apa ya? Itu tadi tidak, tidak begitu kuat daya tariknya terhadap pewar, Sementara pewar kita kan suka hal-hal yang wah <laughs> ya, biar saja ya. Jadi yang nonton video-video uh, kita di channel YouTube ini ya, itu sudah terseleksi. Memang orang yang mau belajar gitu ya, bukan yang hanya ingin bombastis saja ndak tapi ingin berpikir akademis gitu. <tuh> eh. Sebelumnya kita panjatkan doa ya untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini semoga eh, sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya begitu juga untuk semua saudara-saudaraku yang telah mendoakan baik untukku dan keluarga semoga kebaikan doa itu juga uh, tercurahkan untuk kalian semua amin amin ya robbal alamin sebelum ke sana aku bacakan beberapa hmm, komentar yang maaf kemarin terlupakan ya makanya itu kalau pertanyaan-pertanyaan itu belum sempat uh, terjawabkan aku mohon maaf kadang-kadang itu ya karena kan banyak komen yang masuk ya terlewati ya terlewati jadi bukan aku tidak memperhatikan aku perhatikan tapi kadang-kadang terlewati pertama pertanyaan dari saudara kita Mas J yang ada di Bondowoso ini ini yang alumni Gontor itu ya yang kasih hadiah kita apa namanya itu apa yang untuk untuk kedudukannya handphone itu lo apa namanya lupa aku ya namanya apa ada kok itu segini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Bondoso maaf Gus ingin bertanya bagaimana cara panjenengan mempelajari Alquran satu hari satu lembar padahal setiap lembarnya mempunyai tingkatan kerumitan yang berbeda-beda Apalagi kalau ketemu narasi yang sukar untuk dipahami secara langsung Yang mengharuskan penelitian mendalam Semoga bisa menjadi pemajaran kita bersama Terima kasih Gus, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Pertanyaan yang bagus dari Mas J ya Di Bondowoso Ya uh, jadi begini mas, kalau orang Jawa bilang itu eh, Trisno Jalaran Seko Kulino. Jadi rasa cinta itu berawal atau triggernya itu adalah Kulino, kebiasaan. Dan yang namanya biasa itu pasti berulang-ulang. Kalau hanya sekali dilakukan itu tidak kebiasaan. Tapi sesuatu yang berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Makanya... Eh, Aku katakan bahwa mengulang-ulang itu disunahkan karena Al-Quran itu juga sering mengulang-ulang. Artinya apa? Supaya kita menjadi paham tidak sekali lewat saja. Ya, Kan ada sebuah topik kadang-kadang seperti kisah Kanjeng Nabi Musa saja lah. Itu kan diceritakan di surat ini, di surat ini, di surat ini. Kanjeng Nabi Ibrahim juga begitu, nanti ada eh, tajuk yang lain juga begitu diulang-ulang. Jadi... Mengulang itu memang ada ada contohnya ada ada sunnahnya bisa kita lihat di Al Qur'an begitu. Nah, terus tentang aku bagaimana ya bagaimana cara panjenengan mempelajari Al Qur'an satu hari satu lembar itu satu hari satu lembar kan perharinya mas tapi kan aku sudah melakukan itu dari tahun ke tahun sudah 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 sudah, sudah mengulangi beberapa kali. Misalkan nanti itu kalau Kan satu hari satu lembar, satu hari satu lembar, dimulai dari Al-Fatihah ya. Nanti kan lama-lama terus sampai ke yang terakhir Al-Ikhlas, tak katam sudah. Cuman katam itu harus dipahami. Biasanya kita kalau sudah hafal itu katam, katam itu enggak begitu. Ya katam untuk untuk apa? Ucapannya iya, tapi katam itu dia sudah ngerti maksudnya belum. Gitu loh terus harus dengan dengan yang ada disampaikan oleh Al-Qur'an itu dia mau hidup bagaimana gitu. Kita biasanya kalau oh katam, oh itu sudah katam gitu. Itu dipahami orang sudah ayat ini hafal gini gini gini, ayat ini sudah dibaca begini begini surat ini begini ini. Terus itu dibilang katam. Enggak, itu hanya sepertiga katam. Kalau katam itu ya dia tahu ya, apalagi hafal terus dia paham maksudnya dan dia lakukan. Jadi ada tiga dimensi dikatakan katam. Ya, oke. Jadi begitu mas, aku baca kan dari setelah kata, ya selesai kan terus aku ngulang lagi di al-fatihah, ya. Dan itu akan terus begitu selama selama berapa tahun ini setelah tidak tahu sudah berapa tahun dan itu akan terus nanti insya Allah sampai aku menutup mata. Jadi kalau misalnya ada yang rumit ini, tapi kan kemarin sudah aku lewati, aku sudah tahu. Nah, maka untuk hal-hal yang rumit, Gak itu tolong ambilkan buku di atas itu. Buku di atas itu, 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 itu yang paling atas. Ya, iya, ya, ya. Untuk hal-hal yang rumit, itu aku sudah tahu, maka itu sudah aku tanyakan di tahun-tahun yang lalu kepada orang-orang yang kompetibel. Aku punya guru Al-Qur'an tiga belum lagi satu sahabatku yang yang memang punya darah Arab artinya genetikanya itu Arab dan dia pernah hidup di Arab 20 tahun. Jadi dia bisa membedakan antara Arabian dan Aroban itu bisa antara Al-Qur'an itu kan Arabian, bahasa firman yang rumpunnya Arab. Aroban itu kan bahasa budaya. Dia, dia bisa membedakan. Kalau kita agak sulit karena dalam bahasa itu ada rasa, ada orang ngomong Madura misalkan Yang tahu bahwa oh ini Maduranya kago Itu ya orang Madura Kalau kita tidak tahu Karena dalam bahasa itu ada rasa mas ini yang, yang yang sahabatku ini ya konglomerat satu ini, ya dia pernah hidup di khususnya di Jeddah 20 tahun di sana dan dia memang punya darah Arab genetikanya Arab dia bisa membedakan antara mana bahasa Arabian, mana bahasa Arabat, sehingga aku tanya enak. Kalau ada diksi-diksi yang aku tidak ngerti, aku tinggal tanya. Makanya kemarin kan aku sama guru Al-Qur'anku yang sekarang kan kan dua guru aku guru ya, Gus Husnul, Gus Panani sudah almarhum ya, semoga Allah selalu merahmatinya dalam tidur panjangnya. Sekarang tinggal uh, Gus Hendi ya, Gus Hendi uh, kita doakan semoga Alhamdulillah sekarang recovery-nya bagus, bisa sehat kembali, bisa tulisannya itu bagus sekali kalau Gus itu ya, nulis Arabiyunya itu bagus sekali, sehingga hmm, bisa lebih banyak waktu untuk belajar dengan beliau, ya. Uh, belum lagi teman-temanku yang yang lainnya, khususnya yang aku bilang tadi, ya, aku tanya kepada mereka, aku ini diksi ini gimana, ini maksudnya gimana, terus kerangkanya gimana. Nah, itu mereka sudah tahu kalau aku tanya mereka tidak akan memberikan tafsiran ndak karena aku, mereka sudah tahu beri aku makna tekstualnya dulu makna, makna literalnya itu gimana tekstual jangan jangan ditafsirkan dulu mereka sudah tahu gitu baru karena kalau tafsiran kan aku sudah terkooptasi Berdasarkan tafsiran mereka aku tidak mau aku juga berhak menafsirkan kok Berikan saja aku makna eh, tekstualnya atau literalnya itu seperti apa. Uh. tapi mereka sudah sudah tahu mereka. Kalau aku tanya, tolong ini ayat ini ini ada diksi ini maksudnya apa? Uh. dijelaskan gitu-gitu. Oh berarti aku tahu. Seperti kemarin ketika ada yang tanya surat al ashab 33 dan ternyata aku baru tahu ternyata surat al ashab 33 itu banyak yang membahas dan mungkin masih banyak yang bingung tentang ayat itu ya. Karena kemarin aku lihat-lihat video loh, ada juga yang membahas, cuman aku aku memang males lihat videonya orang ya. Videoku sendiri aja belum tentu aku lihat. Aku nggak tahu dari tiga 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 itu ya surat Quran surat tiga tiga pasal tiga tiga itu apa yang dibahas aku juga belum tahu tapi ternyata itu banyak yang bahas yang aku tanya ya kepada mereka guru-guruku teman-temanku akhirnya aku bisa mengerti Oh ayat ini maunya begini. Tentunya aku baca tafsir-tafsir lain sebagai pembanding. Nah, sekarang aku disuruh kembali lagi ke sini. Sama guru Al-Qur'anku ini, pelajaranku tahun 70-an. Sekarang aku suruh kembali lagi ke sini. Ini tajwid tentang idgham ba'al guna, idgham bila guna, ishar Sapawi, Ifat dan segala macam. Ini aku aku agak agak jengah gitu loh. Karena aku harus kembali ke, ke tahun 70-an ketika aku pertama kali belajar Al-Qur'an sama Ustadz Jaden di Siantar sana. Padahal aku sudah tidak masuk era itu, aku masuk user sudah. Kalau aku ke situ lagi, aku mundur lagi, waktuku habis ya untuk apa? Mending aku tanya aja langsung, aku user, pemakai, aku perlu ini, kasih data. Aku sudah tidak ke sana lagi seharusnya. Karena itu kan tuj tahun 70, berapa puluh tahun yang lalu dan dan sudahlah dan hidupku pernah terjedah eh, berapa tahun gitu ya. Jadi gitu Mas, semuanya itu eh, tergantung kebiasaan ya. Kalau kita menjadi biasa, kita menjadi mengerti dan dan jangan lupa ada logika. Sudah le, sudah le, sudah bapak buka, sudah, sudah, sudah. At, sepeda motornya dia mau berangkat sekolah, ya sudah, sudah aku buka kuncinya. Gerah itu, ya. Oke, jadi, jadi gitu mah Jadi uh, tapi bagaimanapun logika memang akal itu perlu cerdas untuk memahami gitu loh, ya. Makanya aku tidak tunduk dengan penafsir-penafsir yang ada, tapi aku ya hormatilah karena tidak menutup kemungkinan aku punya tafsiran lain juga. Itu untuk masih yang ada di, di Bondowoso ya. Semoga bisa jelas. Artinya ya kita harus mau belajar, memberdayakan otak kita. Kalau nggak tahu tanya dan itu menjadi kebiasaan kita. Insya Allah nanti Allah Allah akan tunjukkan kita kok ya. Allah, aku sering loh nggak ngerti akhirnya ngerti dalam kesendirianku. Allah tiba-tiba seperti membimbing aku, bukan seperti ya, memang membimbing aku. Ya, seperti kemarin ada yang tanya surat Al-Azab 33. Surat 33 nomor 33 kan aku di introduction dan sudah bilang, itu dulu menjadi wiridku. Jadi tiap hari aku harus baca surat Waqiah. Selesai seamping membaca yang rutinitas yang perhalaman itu. Nah, sekarang ada yang tanya, kan aku tinggal mengulang, Mas. Apa sulitnya? Kembali lagi memang kebiasaan itu yang perlu bagaimana kita bersahabat, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, di samping itu memang otak itu harus cerdas. Kalau untuk aku sudah nggak bisa ya, makanya kalau sekarang anak-anakku, kalau ada makanan itu aku kasih untuk anak-anakku yang itu mencerdaskan otak. Kalau aku sebetulnya karena usia itu sudah nggak bisa di upgrade lagi ya sudahlah gitu. Kalau anak-anak kan masih dalam pertumbuhan, maka anak-anak kita ini orang, -orang teman saudara kurang Islam, kalau ada makanan tuh utamakan ke anak-anak kita ya. Supaya nutrisi otak anak kita kan dalam pertumbuhan, dia bisa cerdas. Kalau kita-kita ini sudah mampet sepertinya. Ya, seperti aku mau makan apapun kecerdasanku itu ya ya nggak bisa di upgrade karena usia kan sudah Makanya lebih utamakan ke itu ke ranti, itu makan makanan yang bergizi buah, daging, ikan dan apa-apa itu supaya otaknya cerdas sehingga menjadi generasi Islam yang cerdas gitu. Ya Mas ya. Itu jawaban dari aku nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan lagi intinya adalah kita bersahabat dengan Al-Qur'an ya, mengulang-mengulang mengulang-mengulang menjadi kebiasaan sehingga kita bisa paham gitu. Oke. Uh, selanjutnya dari Mas HE ini aku agak sulit menjelaskan karena gimana ya gini Assalamualaikum Gus semoga Allah selalu merahmatimu Gus pertanyaan saya begini Gus pernah dulu saya bertanya pada seorang Ustadz saat kajian katanya memang ada hadis untuk kita selalu menghormati keturunan Rasulullah kalau kita sholawat Nabi Allahumma sholli Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad bukankah kita selalu mendoakan keluarga keturunan Rasulullah mohon pencerahannya Gus Oke pertama hadis itu hati-hati loh ya Aku sudah pernah bilang hadis itu nanti terbagi dua ada hadis siah ada hadis sunni ada hadis siah ada hadis enggak siah ada hadis enggak sunni hadis neta itu itu beda-beda nanti ada hadis politik nanti ada hadis lagi uh, tentang uh, seperti ini ya superioritas E, keturunan, makanya dengan stempel hadis, aku kan sudah berkali-kali bilang, "Aku bukan orang yang tidak percaya terhadap hadis Kanjeng Nabi, tapi aku orang yang bertanya, 'Apakah benar itu hadis Kanjeng Nabi?' Itu beda, loh. ya Kan banyak mengkritik aku ketika aku bilang bahwa e, Kanjeng Nabi saya itu tidak turun lagi. Itu ada hadis, iya, tapi aku tolak itu hadis." Mereka salah paham dikirain aku ingkar sunnah Aku tidak percaya hadis Bukan Aku itu selalu percaya terhadap apa yang diucapkan kanjeng Nabi Perhatikan Berikutnya Aku mempertanyakan apakah benar itu ucapan kanjeng Nabi Itu dua hal yang berbeda loh Ya ini kalian kalau otaknya miring-miring dikit itu nggak bisa memahami apa yang aku sampaikan, ya makanya aku pesankan mas, hati-hati terhadap hadis ya itu yang pertama yang berikutnya solawat memang solawat yang sudah kita bahas kemarin itu belum tuntas itu solawat yang ada di surat al ashab surat berapa itu surat 33 ayat yang ke-50 ya coba lihat deh surat al ashab 50 apa itu tentang solawat ingatku tentang solawat yang kita baca seperti ini yang kita baca dalam solat yang aku baca setiap pembukaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim Pil ala alamin innaka Hamidum Majid. Itu belum aku bahas. Ya. Tapi kalau kamu mau kamu mau minta pertanyaan ini pesanku, kamu lihat dulu kajianku tentang sholawat. Ya. Karena kamu sudah salah ini. Kamu mengikuti mainstream. Al-Asab 3350 apa coba buka. Al-Asab 3350. Oh, bukan, bukan, bukan. Surat tentang Al-Ahzab. Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Tentang sholawat itu ayat berapa? Aku lupa cari no. Cari no. Ah. Mana ingin, Bapak? Jadi hilang waktu. Jadi jadi gitu Mas. Sampai lihat dulu ya. Sampai lihat dulu video-video uh, tentang sholawat yang aku jelaskan. Kalau yang bilang di sholawat, sholawat itu, doa, iya masalahnya mendoakan siapa? Mendoakan Nabi. Kan kerangka berpikirnya. Mana-mana. Oh surat 33 ayat 56. Ya Al-Ashab 56. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Ya Al-Ashab 56. Dan itu sudah kita bahas. Kamu, kamu lihat dulu videonya ya baru nanti aku bisa jelaskan yang yang solawat di situ sudah aku jelaskan tapi yang sholawat di di bacaan kita ketika sholat belum aku jelaskan benar berdoa tapi mendoakan siapa kalau kamu kan kalau kita sholawat Nabi Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad bukankah kita selalu mendoakan keluarga keturunan Rasulullah mohon pencerahannya Gus ya ini yang salah ngapain kamu mendoakan Rasulullah Rasulullah itu sudah jelas selamat. Kita ini yang belum jelas selamat kok kamu mendoakan Rasulullah. Kan kerangka berpikirnya keliru sudah. Rasulullah itu sudah jelas selamat. Gak mungkin Rasulullah tidak selamat. Orang Rasulullah sendiri mengatakan, semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Lah kalau umatnya saja masuk surga, masa nabinya gak masuk surga logikanya di mana? sekarang kamu mendoakan beliau ngapain kamu doakan beliau orang beliau sudah dijamin surga kok justru kamu mendoakan dirimu jadi bagaimana konsep pemahaman ini memang ini perlu penjelasan dan aku belum jelaskan gitu loh ya gitu loh ya jelas ya oke uh. jadi kemana mana ya sementara aku berpacu dengan waktu gini lah kalau 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 aku tergencat waktu gitu loh ya sementara gara itu mau berangkat sekolah aku bacakan singkat aja supaya kamu juga ngerti Bismillahirrahmanirrahim ini 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 di, di media sosial ya dan ini bahaya ini makanya sekarang anak-anak kita harus kuatkan akidahnya karena dia bisa seperti gara itu bisa aja akses handphone tiap hari di tangannya kalau dia nggak punya akidah yang kuat, baca artikel seperti ini bisa lewat. Dan sudah banyak kasus yang murtad kemarin yang kami handle di Arimatea juga itu lewat internet. Ya, gini. Perbedaan yang sangat menginspirasi itu judulnya. Bla 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 bla. Aku sudah bilang ya, kita tidak membicarakan orangnya, kita membicarakan masalahnya untuk pembelajaran kita. Bla 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 Muslim keturunan Arab, sang istri wanita pribumi beragama Nasrani, yang menariknya di saat sang suami menjalankan ibadah puasa sahur bulan Ramadan, sang istri dengan ikhlas menyiapkan makan sahur dan juga hidangan berbuka untuk suami. Begitu juga sebaliknya, di saat sang istri ingin beribadah ke gereja. Sang suami mengantarkannya ke gereja dan menjemputnya kembali. Di saat sang suami lebaran, sang istri sibuk menghias dekor. Sang istri sibuk menghias dekor nuansa Islami dan membuat aneka menu lebaran. Sekarang giliran sang istri merayakan Natal, tentu sang suami eh, menghiasi ruangan dengan hmm, pernak-pernik bunga Natal. Di saat Natal tiba, tentu sang suami mengucapkan selamat Natal pada istri tercinta untuk tanda hormatnya karena perbedaan agama. Suang suami menyembah Allah yang maha kuasa Dan sang istri juga menyembah Allah yang maha kuasa Artinya tujuannya sama Yang Tuhan inginkan carilah persamaan dalam perbedaan Aku mau tanya di mana dalil itu didapatkan oleh penulis carilah persamaan dalam perbedaan yang Tuhan inginkan. Ini yang yang nulis artikel agamanya apa juga aku tidak tahu. Kalau dia agamanya Islam, dalam akidah itu tidak ada yang sama Islam dengan yang lain itu beda. Justru intipati dalam agama itu akidah. Nggak ada yang sama. Aku sudah bilang agama ini nggak ada yang yang rukun tuh nggak ada yang bisa rukun karena semua beda-beda yang harus rukun itu kitanya, umatnya. Gitu loh, kok dia bilang, "Carilah persamaan dalam perbedaan yang Tuhan inginkan." Di mana Tuhan ngomong sama lu begitu? Khususnya kalau yang nulis ini agamanya Islam, gue mau tanya sama elu. Di mana Tuhan ngomong sama lu begitu bahwa "Carilah persamaan dalam perbedaan." Jadi, hati-hati dengan narasi seperti ini. Ya, hati-hati. Apakah sekarang aku baca begini saja lah. Kan begini dia bilang. Suami menyembah Allah yang maha kuasa dan sang istri juga menyembah Allah yang maha kuasa. Artinya tujuannya sama. Menyembahnya sama, tapi yang disembah sama enggak? Yang disembah Nasrani sama yang disembah Islam tuh sama enggak? Jangan diambil bungkusnya saja seolah-olah menjadi sama. Kan aku sudah bilang... Kalau kamu beriman kepada Allah... Itu bagaimana prosesimu tentang Allah? Kemarin sudah kita jawab. Dilanjutkan, kalau kamu beriman kepada Nabi... Itu bagaimana prosesmu terhadap Nabi? Ya. Cuman kan ini pewer-pewer ini... Kalau yang begitu-begitu padahal itu intipati dari agama... Dia tidak tertarik. Justru yang... Makanya sulit. Mendidik kalian tuh supaya mencintai Islam itu memang agak berat. Kalian suka yang buang batis, buang batis itu suka. Tapi hal yang intipati yang menyelamatkan kamu nanti ketika kamu mampus, ketika nyawamu ditarik itu justru sepertinya ogah ogahan Ya. Kalau kita Islam, kita memposisikan bahwa ilah kita itu Allah. Malik kita itu Allah. Rob kita itu Allah dan itu kita baca di setiap sholat kita khususnya ada pada surat al fatihah yang aku jelaskan kemarin. Lah itu terjadi nggak pada Nasrani? Kan jelas tidak terjadi. Nasrani punya cara sendiri. Ilah Nasrani itu bukan ilah Islam. Rob Nasrani bukan Rob Islam. Malik Nasrani bukan Malik Islam. Kok dia bilang sama? Apanya yang sama? Dan begitu. Ya Oke, okay. sebetulnya, apa ya? Banyak yang harus aku mau sampaikan, ya, tapi ini obrolan bagi kita ini langsung, uh, anu ajalah ya, menukik saja karena ini kameramennya mau berangkat lagi sekolah, ya. Bentar, aku mau, jadi sejak dulu, ya, perkawinan beda agama itu ndak boleh, ndak boleh, ya, ndak boleh. Ini aku bacakan nih ya. Ini ada di ulangan 7 mulai ayat 2 dan 3 ya. Ulangan 7 ya. Ini ya. Ulangan 7 ayat 2 3 dan 4. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Ini konteksnya perang ya. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani meng mereka. Ini konteks perang, ya. Jadi konteksnya harus dilihat. Ya. Jangan nanti oh itu kok kejam amat lah, memang perang mau Yang ketiga, janganlah engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Artinya yang goyim-goyim itu, kemarin goyim apa aku sudah jelaskan ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anak laki-laki. Maksudnya anak laki-lakimu. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripada ku, Yahweh, Yehawih, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka ku, Yehawih, akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera dari dulu sudah dilarang. Jadi Abrahamic faith itu tidak membenarkan kawin campur. Le nanti ini judulnya kawin perkawinan bukan tahu campur. Ya. Yang bisa dicampur-campur. Jadi sejak dulu sudah tidak boleh perkawinan. Perkawinan itu harus satu akidah. Secara akidah Abrahamic faith dari mulai kanjeng Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Isa, kanjeng Nabi Muhammad itu akidahnya sama menyembah kepada Allah yang tunggal itu. Adapun nanti terjadi perubahan, ya itulah namanya penyelewengan. makanya diluruskan lagi, diluruskan lagi, diluruskan lagi. Ya. Jadi begitu, tidak boleh kami campur, ya. Tidak boleh sudah aku bacakan nih ya. Sekarang kita lihat di uh, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nanti agak ribet untuk menjelaskan di surat 5 5 karena di sana ada ahli kitab. Karena nanti beda antara ahli kitab. Jadi publik itu ada ahli kitab, ada orang kafir, ada orang munafik. Ya. Ahli kitab ini agak ribet. Nanti ahli kitab itu terbagi menjadi Yahudi Nasrani. Bagaimana posisi perkawinan dengan ahli kitab? itu nanti eh, penjelasannya tersendilah karena itu ada agak ribet yang menjadi PR kita sekarang apakah Nasrani sekarang ini masih bisa dianggap sebagai ahli kitab itu yang harus dijawab ya karena kalau masih ahli kitab original makanan mereka itu boleh kita makan karena apa aturannya masih sama disembelih dulu dengan nama Allah itu itu boleh kita makan. Makanan kita boleh dimakan oleh ahli kitab. Ahli kitab pun makanannya boleh kita makan. Aku sudah katakan beberapa waktu lalu, itu itu orang-orang Yahudi yang ya, ini, ini teman kuliahku yang mengatakan yang dia kuliah di di Eropa sana ya. Itu di kalau mau makan daging itu mereka yang ada di sekitar Belanda, mereka datang ke Belanda dulu. Orang-orang Yahudi di sana ya beli daging dari saudara-saudara yang Islam di sana banyak imigran dari Tunisia dari mana-mana dari Afrika yang masuk ke Belanda ya mereka beli daging karena apa sembelian orang Islam itu halal dianggap halal dan diterima halal oleh teman-teman Yahudi jadi kalau mau beli daging masuk dulu ke Belanda belanja daging gitu ya sekarang aku akan ceritakan begini ya tentang uh, dua 222 ya aku bacakan dua 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 sebentar ini supaya kalian clear ya 2 dua, dua dua nih sementara salah ya sebentar sebentar ada kesalahan teknis ini enam puluh sepuluh ya bukan bukan enam puluh sepuluh maksudku enam puluh sepuluh Kadang-kadang kalau kita pakai Android agak ribet. 60 10 kamu buka Al-Qur'anmu. Jadi kalau aku ngomong gini Al-Qur'anmu juga kamu buka. Ya, jadi enak. Kita sama-sama buka. Nanti kalau ada yang salah, aku kan kadang-kadang sering salah ngomong. Nggak ada yang koreksi, ya. 60 10. Sebetulnya banyak, tapi aku aku ambilkan yang 60 10 aja lah. Bismillahirrahmanirrahim, ya aku bacakan keseluruhan. Nanti aku bacakan inti yang mau aku jelaskan kepada kalian. Ya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu, perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman, maka janganlah kamu kembalikan kepada suami mereka, orang-orang kafir. Jadi, kalau ada orang perempuan datang dia sudah beriman sudah berislam nggak boleh dikembalikan kepada lakinya karena apa lakinya kafir kecuali lakinya mau masuk Islam ya dilanjut paham ya mereka tidak tiada halal ya ya mereka tiada halal bagi orang-orang kafir mereka yang yang sudah Islam tuh tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka Ya. Jadi, yang kafir tidak halal bagi yang Islam, yang Islam tidak halal bagi yang kafir, gitu loh maksudnya. Ya. Dan berikanlah kepada mereka uh, mahar yang mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Ya. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah e, mereka meminta mahar yang telah mereka bayar demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana itu secara keseluruhan ya tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka berikutnya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Kalau soal maharnya nanti aku jelaskan. Ya. Jadi intinya tidak boleh. Ya. Perkawinan campur itu tidak boleh dalam Islam. Jadi mulai sekarang hati-hati. Yang mau cari mantu, hati-hati tanyakan bagaimana agamanya. Yang mau cari pacar, hati-hati, tanyakan agamanya bagaimana, karena di dalam Islam tidak ada yang namanya kawin campur. Ya, tidak ada Islam, ya, halal bagi sesama Islam. Itu pesan dari aku, ya. Semoga menjadi pencerahan bagi ini, ya, untuk kalian-kalian yang mulai mempersiapkan diri mengais rezeki, semoga mendapatkan rezeki yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.